السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هلك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dikasihi lagi saya hormati ayahanda Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid yang hadir. Seterusnya ayah dan bonda saya yang hadir pada malam ini yang saya sayangi. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia serta inayah pertolongannya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan serta tanggungjawab kita kepada Allah, yang di mana pada hari akhirat kelak akan ditanya, akan dipersoalkan di hadapan Allah tentang salat yang kita kerjakan. Alhamdulillah, kita selesai menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan insya-Allah dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan, izinkan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak, sambil kita niat i'tikaf di dalam masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya sayangi, terlebih dahulu saya mohon maaf kerana pada bulan sudah saya tak dapat nak hadir dalam kuliah kita, dan insya-Allah pada malam ini kita masih lagi pada hadis yang ke-10 pada muka surat 175. Yang dimana pada 2 bulan, bulan 1 yang sudah kita dah baca hadis ini, dan insya-Allah kita akan sambung. Thumma dzakara rajul, kita sambung situ. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر
يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. صدق رسول الكريم، رواه الإمام مسلم. Yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak ia terima melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian rasul. Maka Allah Taala berfirman seperti yang disebut dalam hadis yang artinya, hei sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan ia berfirman, hei sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanan, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangannya ke langit sambil berdoa, hei Tuhanku, hai Tuhanku. Padahal makanannya haram dan minumannya haram dan pakaiannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diperkenankan baginya? Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata Nabi, thumma dhakara rajul yutilus safar. Kemudian didatangkan, disebut tentang satu kisah yang di mana ada satu orang laki-laki yang bermusafir. Yutilus safar, yutilus safar ni maksudnya perjalanannya jauh. Seorang yang musafir, yang mana musafir dia tu jauh perjalanannya. Ash'atha aghbar, yang di mana rupanya kusut masai. Kusut masai dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Lelaki yang kusut masai ni, yang jauh perjalanan musafir ni, menadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rab, ya Rab. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Maksudnya dia berdoa lah, wahai Tuhanku, permudahlah kalah, permudahkanlah perjalananku. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ini. Wahai Tuhanku. Macam itulah. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa mat'amuhu haram, makanannya makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya daripada minuman yang haram. Wa malbasahu haram, pakaiannya juga daripada pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ambil, dia suapkan makanan, dia suapkan ke dalam mulutnya dengan makanan yang haram. Lalu Allah kata, fa anna yustajabulah, bagaimana aku nak mustajabkan doanya? Hadis ini berkaitan tentang apa nama ni, perkara halal dan juga haram, yang di mana Nabi, yang di mana Allah sebut dalam hadis qudsi, ia menceritakan tentang satu orang laki-laki yang bermusafir, tetapi Allah tak mustajabkan doanya. Kita tahu bahawa orang yang musafir ni doanya mustajab. Doa orang yang musafir ni doanya mustajab. Sebab tu kalau kita musafir, doalah. Tak, berdoalah. Kerana doa orang musafir ni doanya mustajab. Tetapi dalam hadis ini, sepatutnya Allah mustajabkan doanya, tetapi Allah tak mustajabkan doanya. Kenapa? Mata'amuhu haram, kerana dia makan daripada sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan dia juga minum daripada minuman yang haram. Sumber ataupun daripada mana datangnya makanan, minuman tersebut. Tak. Kalau ianya datang daripada sumber yang haram, kemudian dia pakai pula pakaian yang haram, mungkin dari segi duit dia beli pakaian ataupun dia ambil pakaian orang lain. Sebab tu Nabi SAW sangat tegas dalam bab hak pemilikan, yang bukan, kalau sekiranya
pemilikan itu bukan milik kita, maka jangan kita ambil. Tak. Kalau sekiranya pemilikan itu bukan pemilikan kita, orang lain yang punya, maka jangan kita ambil. Kerana diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kita tentang hak kita dan juga hak orang lain. Nabi ingatkan, kalau sekiranya itu hak orang, maka mintalah izin daripadanya untuk kita guna, untuk kita pakai. Tak. Kalau sekiranya bukan bukan daripada milik kita, milik kita tak jadi masalah. Tak. Hatta keluar masjid selalu pakai kasut orang pun tak boleh. Haram hukumnya. Mai Jumaat, mai solat Jumaat, masya-Allah. Okey dah. Mai solat Jumaat, habis Jumaat pergi selalu kasut orang. Tak. Selalu kasut orang lek ya balik. Ni jadi masalah. Tak. Sia-sia. Tak. Kalau tersilap tu nak buat lagu mana? Kan? Kita duk perasan tu macam kasut kita. Pasal serupa. Pelanduk dua serupa kan? Sama je ni. Pasien pun sama. Kita pun ambil. Kita pun serlum. Tak. Serlum-serlum dah sampai rumah. Tak. Dah rasa, kot lain ni. Duk rasa kita kasut kita, kita tahu. Kan? Rasa lain ni tengok-tengok seh lah. Dah kita pakai seh 7 sekali tengok seh 8. Nak perasan. Dah orang hak kasut tu nyumpah-nyumpah dia. Dah siapa yang ambil kasut aku ni? Kan? Ha ni jadi masalah. Dah kalau apa nama ni? Kalau nak bagi balik memang selesai dah lah. Dah tapi cerita dia apa nama ni? Dalam bab itu walaupun nampak macam remeh tapi bukan milik kita sebenarnya. Tak. Macam masjid. Masjid ni milik orang awam. Bukan milik persendirian. Jadi semua kena jaga. Tak. Bila semua kena jaga, masing-masing dia ada. Dia ada apa nama? Apa nama ni? Tugasan yang perlu dia kena buat. Tak. Jadi semua. Semua akan pelihara dan semua akan jaga hak masjid ni. Dan kita perlu jaga betul-betul. Walaupun bukan milik kita, dia milik semua. Termasuk kita juga sekali semua. Tak? Kan? Itu maksudnya. Jadi, tentang hak itu mestilah diberikan. Kalau bukan milik kita, maka kita kena minta izin. Tak? Ataupun pulangkan kembali. Tak? Barang-barang yang bukan datang daripada kita. Yang terambil dan sebagainya. Maka pulangkanlah. Tak? Kerana dia melibatkan doa dan juga amalan. Kerana dia melibatkan ibadat. Tak, kalau kita ambil yang bukan sumber yang tidak baik. Tak, perlu diberikan. Tak. Macam mana Allah nak mustajabkan doa kalau sekiranya makan, minum, pakaian. Benda hak yang suap kok mulut dia pun benda yang haram. Tak, macam mana Allah nak mustajabkan doa? Tak, tambah-tambah perkara yang makruh juga kita kena jaga. Tak, perkara-perkara makruh. Ya, tak nafi. Kan, contoh musim durian. Tak apalah makan durian. Tapi kalau nak belahak tu, kontrol-kontrol lah sama. Kan, mana nak tahu jemaah sebelah dia tak makan durian. Kita belahak pening dia. Tak, mufarakah dia berhenti dia sembahyang. Pasal apa? Tak tahan bau. Tak, tu durian contoh lah. Lagi apa lagi? Kenuak jerin. Tu pun kena jaga juga tu. Tak, kenuak jerin. Tak, tu memang sedap makan. Tak cuci perut tapi tak dia tergolong daripada makanan yang makro. Tak tak apa boleh makan lepas tu kau gosok gigi. Tak gosok gigi kumuk-kumuk buanglah. Tak bagi hilang bau mulut tu. Takut mengganggu. Benda tu makro. Tapi sekiranya sampai mengganggu jemaah, tak jemaah dia terganggu dengan kita. Tak boleh jadi dosa. Tak sebab apa? Sebab perkara makro tu dia hampir kepada perkara yang dosa lah. Nah, sebab itu kita kena elakkan. Nah, jadi kita kena tengok sama apa benda hak yang kita sumbat kok mulut kita ni. Nah, kadang kita nampak sedap kok mata. Nah, kita nampak sedap kok mata, tapi sumber tu datang lagu mana kita pun tak check. Kalau kita pergi kedai Muslim, kalau kita pergi kedai orang Islam, kita yakinlah kerana yang tukang masak tu Islam. Nah, kemudian yang mai hidang kat kita tu pun Islam. Kita pun tak ada nak check apa semua. Bukan tak ada nak check. Kita yakin je. Tak, tak perlu kita nak pergi dapur tengok lagu mana dia proses dia masak. Nanti marah dia.
Kan? Pasal apa ni? Dia tanya kita. Kan? Dah bukan apa nak tahu, nak yakin kata. Tu pasal nak tengok macam mana cara kamu masak. Terimah dia pun. Nak tengok kita. Kita tengok dia masak. Jadi kalau kita pergi kedai orang Islam, kita yakin kat situ dah. Tak. Walakulihan, makan tu tak ada masalah. Tak. Duit yang kita dapat nak bayar makan tu, duit tu datang daripada sumber mana. Dia banyak berkait rapat. Tak. Sebab itulah, tak. Benda-benda yang haram ni mesti di jaga elok-elok. Tak. Mesti dijauhi. Jangan hampir kepada dia. Tak. Kerana banyak dia sangkut paut. Bukan setakat doa je, ibadat pun Allah tak terima. Tak. Sebab tu Allah kata fa'anna yustajabulah. Lagu mana aku nak mustajabkan doanya? Sedangkan keluar daripada masuk mulut dia benda yang haram, makan minum pakaiannya semua benda yang haram. Macam mana Allah nak mustajabkan doa? Tak. Kerana sifat Allah, Allah maha menerima doa. Betulah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni fi'lul amr. Tak. Berdoalah, pohonlah. Ud'uni, pohonlah padaku. Doalah padaku. Tak. Fa anna ud'uni astajib lakum. Doalah, pohonlah padaku. Mustajabkan bagi kamu. Pohonlah, apa pun. Apa saja nak minta pada Allah, kita minta. Allah maha penerima doa. Tetapi kenapa doa kita tu, ibu dan ayah yang saya hormati, Allah jawab doa kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah jawab doa kita ni dengan tiga jawapan. Allah jawab doa kita dengan tiga jawapan. Bila kita berdoa, Allah jawab dengan tiga jawapan. Yang pertama, bila kita berdoa, Allah jawab, ya, aku kabulkan bagi kamu. Itu jawapan pertama. Tak. Jawapan yang kedua, belum. Nanti aku jawab, nanti aku perkenankan bagi kamu. Allah jawab, belum. Nanti aku perkenankan bagi kamu. Yang kedua. Jawapan yang ketiga, aku akan bagi yang lain daripada kamu minta. Tiga jawapan. Bila kita berdoa, tiga jawapan yang Allah jawab doa kita. Jawapan yang pertama, ya, aku kabulkan bagi kamu. Allah kabulkan. Jawapan yang kedua, belum. Nanti aku kabulkan. Yang ketiga, aku bagi lain. Aku bagi yang lain. Maksudnya apa? Berdoalah. Allah tak akan jawab doa kita, aku tak akan mustajabkan bagi kamu. Aku tak akan terima dan aku tak akan kabulkan doa kamu. Allah tak akan jawab macam tu. Tapi Allah jawab tiga, kata Imam Ghazali. Allah jawab tiga. Ya, aku kabulkan. Bila aku kabulkan tu, segera Allah bagi. Doa yang Allah segera kabulkan. Tak. Yang pertama doa ibu ayah lah. Allah maghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ya. Terus Allah kabul. Tu doa yang tak ada hijab. Doa yang dimakbulkan. Doa yang paling makbul, doa mak ayah. Tak. Yang kedua, doa orang yang kena zalim. Kita dah baca hadis dalam tajwid. Kan, doa orang yang kena zalim ni cepat Allah kabulkan. Tak. Tu. Jadi antara doa yang Allah kabulkan, di antaranya doa di Raudhah, di Masjid Nabawi. Doa di antara dua khutbah. Tak. Bila mana khatib naik khutbah, dia baca khutbah pertama, kemudian lepas habis khutbah pertama dia duduk. Masa dia duduk tu, ada setengah masjid kan, Bilal dia akan selawat. Tak. Bilal dia akan selawat. Ada setengah masjid, ada setengah tempat yang kita pergi. Tak. Bilal yang baca doa, kita aminnya. Tak. Macam tu pun ada. Ada setengah tempat, tak ada langsung. Tak. Khatib duduk, senyap. Tak. Senyap, kita masing-masing doa. Kerana waktu tu adalah waktu mustajab. Doa apa di antara dua khutbah tu.
Tapi malangnya dak ada setengah jemaah ayat mai tu dia lena. Bila lena kan habis rugi eh. Nak sedangkan mustajab waktu tu. Nak. Tu apa lagi? Doa selepas azan. Doa selepas apa Bilal melaungkan azan, mustajab doa. Lagi apa lagi? Doa lepas ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu kita berdoa mustajab. Pasal apa? Nak, bila kita ambil wuduk, nak ayat hak titik daripada wuduk kita tu lah menjadi penghapus dosa-dosa kecil bagi kita. Lepas habis semua dosa kecil hapus melalui wuduk, kita angkat tangan lah berdoa. Nak, tu doa tu mustajab. Nak, lagi lagi itu antara banyak lagi lah doa di multazam. Nak, dekat apa nama tu? Di Mekah, di masjid Masjidil Haram tu. Tak, tapi nak masuk tu jenuh kena rebut. Tak, kadang sampai terpijak-pijak kepala, nak angkit kepala pun tak boleh. Pasal apa? Pasal depa pijak habis kepala kita. Ha, kena tunggu depa belah baru kita boleh angkit. Ha, tu. Tak, tu cerita. Tapi nak cerita kata doalah. Tak, kerana sifat Allah Taala tu Maha menerima doa. Allah jawab dengan tiga jawapan doa kita. Tak. Tapi dalam masalah ini Allah kata belum. Dalam masalah ini belum. Nanti ku mustajabkan bagi kamu. Tak. Nanti ku mustajabkan bagi kamu. Kenapa? Kerana daripada makanan, minuman, benda hak kok suap kok mulut dia tu. Tak. Hak keluar benda-benda yang benda-benda yang haram. Tak. Dia banyak sebenarnya. Bila dia berkait benda yang haram ni, berkait dengan tindakan. Apa nama ni? Perilaku. Tak. Perbuatan. Apa nama, pasal apa lah degil sangat ni? Ha, kita kena check balik. Nah, pasal apa lah degil kita duk bagi nasihat, tak mau dengar kata. Nah, jenuh berbuih-buih mulut kita nasihat dia. Tapi tak mau dengar kata. Kena check balik. Ada something lah tu. Nah, daripada sumber kita, masa kita bagi dia makan dan sebagainya. Nah, dia berkait rapat. Wa'ala kulihal, kita yakin dengan sumber rezeki yang kita dapat. Sebab itu Allah fardukan kepada kita zakat. Fardukan kepada kita zakat. Apa tujuan zakat? Zakat tu untuk apa? Penyucian harta. Penyucian harta. Kita nak menyucikan harta. Tak. Sebagai contoh, saya bekerja. Saya kerja. Tak. Bila cukup kerja gaji hari lah. Bila dah cukup time, majikan saya bagi duit kat saya RM20. Ha, kerja 8 jam RM20. Dia pun bagi duit kat saya. Jadi saya bekerja di tempat dia, saya berusaha dengan titik peluh saya, dengan usaha saya, keringat saya, saya bekerja di tempat dia. Bila dah cukup 8 jam, dah cukup 8 jam tu dia bagi RM20. Yang kita dapat tu halal. Tak, kita dapat tu halal kenapa? Kerana kita bekerja berusaha. Tak, keluar kita punya keringat, usaha, tenaga dan sebagainya. Kita dapat tu halal. Majikan yang dapat tu, kita tak tahu. Tak. Duit yang majikan bagi kat kita tu, daripada mana? Kita tak tahu. Tak. Tapi kita dapat tu, ia dah jadi halal. Kalau katalah majikan tu ambil daripada duit yang sumber daripada haram, dia lah jawab esok di hari akhirat. Dia lah jawab. Tak. Tapi kita dapat tu dengan usaha kita. Jadi, yang tu kita pun tak check lah. Kita pun majikan pun tak mau habak kat kita. Dia takkan habak punya. Tak. Sebab tu diwajibkan kita zakat. Kenapa? Untuk menyucikan harta kita tu. Tak. Bila mana dah sampai haul, dah sampai nisab, maka diwajibkan untuk keluar zakat. Tak. Kepada 8 asnaf yang disebut dalam surah At-Taubah. Tak. Surah At-Taubah ayat 40. Dalam situ ada asnaf penerima zakat. Tak, itu nak dimaksudkan. Jadi, tak, dengan apa yang kita perolehi, mudah-mudahan ia datang daripada sumber yang baik. Barakah ni, barakah. Walaupun tak banyak, tapi barakah, masya Allah. Tak, itu namanya sumber yang halal tu. Tak, tak banyak kita dapat, tapi alhamdulillah cukup. Nah, cukup. Ada orang yang dapat banyak tapi tak cukup, pelik. Nah, orang dapat banyak tapi tak cukup. Ada aja tak kena.
berhutang lagi ada. Padahal bila kita dengar tu puluhan ribu, dengar tu belah ribu, masya Allah, tapi tak cukup. Ha, ada something lah tu. Tak, kita yang 500 ni alhamdulillah cukup ya aman. Orang lain makan pun, kita pun makan sampai badan nalar kek punya usah kan. Sampai badan kita nalar punya usah kan, nak cerita kata. Nah, tapi itulah barakah, keberkatan. Biar sikit. Tak, kalau banyak barakah lagi bagus. Lagi baik. Kan? Ha, tapi nak cerita yang itulah yang dimaksudkan dengan hadis yang ke-10. Mudah-mudahan ada kita dapat mencari, kerana utlubul halal, dak, menuntut yang halal itu adalah fardhah. Adalah fard, adalah fardu, kewajipan. Dak, mencari yang halal itu merupakan kewajipan. Sebab tu kita kena carilah sumber-sumber yang baik. Ini hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita masuk hadis yang ke-11, muka surat 183. Bismillah. An Abi Muhammadinil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ورحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صدق رسول الكريم رواه الإمام الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma katanya, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, yaitu tinggalkanlah barang yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i. Dan kata Imam Tirmizi, katanya hadis ini hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib, hadis ini diriwayatkan oleh cucu baginda, syababain jannatain, dua pemuda syurga, iaitu Al-Hasan dan Abu Muhammad. Itu adalah Abu Muhammad, bapa Muhammad, kerana Al-Hasan ada anak yang bernamanya Muhammad. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah. Sibt, maksudnya cucu Nabi. Dan kesayangan Nabi. Dua cucu Nabi, Hasan wal Husain, adalah cucu kesayangan Nabi SAW. Ketika mana Nabi salat, tiba-tiba dua orang cucu Nabi ini panjat ke belakang Nabi. Dan Nabi sujud lama pada waktu itu. Tanda Nabi sujud lama bukanlah kerana cucu Nabi yang duduk ada di atas tu. Tak, kerana Nabi memang nak sujud lama. Tapi nak cerita kata, tak, bila mana tu, contohlah kita tengah sembahyang, mai anak kita hakci ataupun mai cucu kita yang duduk panjat belakang Tok Wan dia. Tak, Tok Wan dia duduk sembahyang. Tak, dia duduk panjat belakang. Tak, jadi boleh kita panjangkan sujud kita tu. Tak, takut bila kita angkat, tak, takut dia tertungging. Tak, ataupun kalau kita boleh nak pauk dia. Tak, masa kita sujud tu, kita bangkit slow-slow. Tak, kalau boleh pauk dia, pegang dia pun boleh. Tapi dengan syarat jangan banyak pergerakan lah. Tak, pegang dia pun boleh. Tak, kalau kita pergi ke negara-negara Arab ni, mereka kalau solat, mereka pegang anak. Anak kecil ni mereka pegang. Kadang ada beg hak gantung ke depan tu kan. Bukan beg macam apa nama, tempat duduk hak gantung depan tu. Ha, dia pegang anak bila dia solat. Ha, dia solat bila time sujud tu. Tak, dia letak anak dia. Anak dia tengok pok dia. Nah, kemudian ambil balik main letak atas. Tak, itu. Jadi sebenarnya boleh. Tak. Bila mana dia duduk bersama dengan kita kan, anak-anak kecil. Tak, Nabi cukup sayang dengan dua cucu baginda, Al-Hasan wal Husain. Ini dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan panggilan dua pemuda syurga. Baik. Hafiztu min Rasulillah, kata Al-Hasan, aku hafal daripada atuk aku.
Aku hafal hadis ini daripada tok wanku. Dak, itu Nabi SAW. Kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan, dak, kepada perkara yang tidak meragukan. Ini hadis ringkas. Hadis pendek je. Tetapi membawa maksud yang sangat besar. Dak, perkara yang ragu, kata Nabi, tinggalkanlah. Kalau kita rasa ragu, was-was, tak yakin, tinggal. Tak. Kata, bolehkah makan KFC ni? Nah, macam mana dari segi sembelihannya? Awas-was, tinggal. Walaupun ramai orang Melayu makan kat situ. Kita sendiri rasa was-was, tinggallah. Tak. Kerana perkara was-was tu, kalau kita baca hadis yang sebelum ini, tak. Perkara yang meragukan itu boleh boleh jadi hampir kepada yang haram. Tak, boleh jadi hampir kepada yang haram. Tak, kenapa? Dia ragu. Kalau yakin halal, tak jadi masalah. Yakin halal, okey, kita ambil terus makan. Kerana kita yakin dia halal. Tapi kalau bila kita ragu, halal ataupun haram, dia hampir kepada haram. Maka tinggalkanlah perkara yang ragu tu. Tak, itu ragu dari segi situlah. Satu lagi, was-was ketika solat. Was-was ketika solat, adakah bila was-was ketika solat tinggal terus? Oh, tak solat terus. Kan? Was-was ni, baik. Was-was ni sebenarnya satu penyakit. Tak, satu penyakit yang hadir ke dalam hati manusia yang dihembus oleh seekor iblis, syaitan. Tak, yang meniupkan hembusan was-was tu dalam hati kita. Tak. Lepas tu kadang kita bila sembahyang, na'udzubillah. Bila kita sembahyang, kita ada, sahkah solat aku ni? Allah terimakah solat aku ni? Dia main aku tu. Sebab kadang dia main. Tak. Sebab tu, bila kita solat, bila kita solat, kita baca apa sebelum tu? Surah An-Nas. Kita baca surah An-Nas. Tak. Minal jinnati wan-nas. Kita baca tu. Nah, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, was-was yang ada dalam hati manusia, yang ada dalam dada manusia. Tu penyakit was-was tu. Kita alhamdulillah. Saya ingat tak ada. Tapi ada setengah tempat, minta maaf kalau saya sebut. Ada setengah tempat tu masya-Allah. Penuh sekali satu saya pergi. Tulan kita pergi singgah mayang sah. Kita musafir, berhenti sah mayang sah. Tak apa, apa habis imam qamah tu, apa habis Bilal iqamah, ataupun siap-siap lah duduk dalam sof ni. Tak, Bilal pun dia, Bilal imam dia pandang belakang, sof istau sufufakum ya rahimakumullah fa inna taswiyatan sufuf min iqamatis solah. Dia baca hadis. Tak, dia baca hadis, kira okey lah. Dia suruh berbetulkan sof, kita pun berbetulkan sof waktu tu. Waktu tu taklah ramai, dalam lima, termasuk imam dalam 6 orang lah lebih kurang. Kami 5 orang kat belakang, imam depan. Lepas tu dia pandang depan. Bismillah. Waktu tu solat asar. Usalli fardu asri arba'akan. Imam mana? Allah. Kita pun ni, siap-siap lah kita kat belakang ni pun. Kan? Kan? Bila dia sebut bar, kita pula angkat. Nah, tu cara dia. Nah, lagu mana kita nak angkat? Bila mana imam selesai takbir dulu. Bukan dalam masa imam takbir, kita takbir, tak sah. Tak. Imam dah selesai sebut roh yang di belakang tu, baru kita angkat masa tu. Tak. Jadi kita pun tak apa, tengah dah siap. Allah. Kita pun usali fardu asri Allah. Astaghfirullah. Oh, rupanya tak jadi. Imam lah. Kan? Astaghfirullahalazim. Kita kata, tak apa lah kot, mungkin dia apa nama ni, dia iyalah was-was ke apa. Kali pertama okey lagi, tak, sekali lagi astaghfirullah usalli fardu asri arba. Imam Allah, kita pun tak apa solat gitu. Allah, dia pun Allah astaghfirullah. Tak boleh juga dua kali lah, mana dua kali lah angkat takbir. Tolak gear tak masuk. Gamaknya minyak gear habis kot. Kan, jenuh duk tolak rat-rat-rat duk bunyi. Kan, nanti cerita dia aku tu. Nah, kita pun duk sangka kata ni.
ada problem ke tak apa, tunggu lagi. Nak kita nak kejap masa nak ada hal lagi pun semua, tak apa, nak layan Sayyidina Imam dulu tak apa. Dan kali kedua, kali ketiga, usalli fardu asri. Oh, dipanjang sikit kali ni. Penuh dengan makhraj, makhraj huruf tu. Bunyi lahjah Arab. Usalli fardu asri arba'a rakaat. Bukan nak cerita, bukan nak reka cerita betul. Tak. Kita duduk belakang sabit kita. Tak, kita nak sembahyang ya. Kalau dalam kereta tu jenuh mengekek gila. Nah. Usalli fardu asri arba. Kuat kau main. Hang lafaz niat seorang hang dengar kau telinga jadi lah. Nah, tak payah nak abang kau orang. Nah, tapi tak apa. Mungkin dia nak hilangkan apa nama ni, was-was dia tu. Nah, usalli fardu asri. Kita kat belakang. Nah, kita dengar. Arba' imam Allah. Kita kat belakang. Kena. Kita pun jahat sama. Kan? Kena. Kali ni kena. Tak. Kalau tak kena, saya ingat saya lebih naik. Tak. Pak Long. Pak Long duduk belakang. Payah sangat biar saya naik. Kan? Kita pun jalan ada urusan hak mai tu pun ada urusan mereka sama. Kan? Dia buat lewat-lewat lagu tu. Nah, tak apa. Kita duduk kena. Kena dalam hatilah, bukan kot depan ni. Allah. Oh, hilang. Ku akbar. Oh, baru bunyilah sekali. Kena, alhamdulillah. Lega kami kat belakang. Kan? Mungkin depa kat situ dah terbiasa. Kita baru lalu. Dah mem nyinggah dia rasa nampak pelik kan. Kan? Jadi kadang kita nak tanya juga apa masalah sebenarnya kan? Tentang tentang was-was, tentang tersangkut-sangkut kat situ. Tak, niat macam biasa. Kita mai daripada rumah mai ke masjid ni untuk apa? Daripada rumah mai masjid untuk apa? Bukan nak pergi karaoke dah, memang kita pasang niat nak mayang. Kita pun tahu mai semayang apa? Tak, kita pun tahu rakaat apa dan kita pun tahu jadi imam ke makmum. Imam makmum. Sampai-sampai tu, sampai dia imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Senang. Tapi ulama ajak kat kita supaya kita sebut sahaja aku solat apa semua. Bagi kita orang ngaji tak ada masalah, kena sebut. Tak. Tapi bagi yang susah, yang kih tadi itulah tu saya kata apa yang susah tu. Tak, bagi hak yang susah macam tadi tu sekali je. Allah tahulah apa yang kita buat. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Tak. Jadi cerita dia lagu tu. Tak, bila mana imam dah ada. Nah, dan kita pun ada masalah yang tu, imam dah takbir, kita pun Allahu Akbar. Selesai. Nah, kadang bila dia bila dah jadi macam tu, dia akan mengganggu jemaah lain dan sebagainya. Satu tempat, banyak lagi ni. Nah, alhamdulillah kita banyak duk pergi, merata pergi. Satu tempat bila mana dia solat. Nah, dia buat pergerakan. Dalam solat tu ada pergerakan. Nah, bila mana dia solat, bismillah, alhamdulillah. Saya pun persepa jadi gitu no? Saya pun taklah tanya takut kecil hati. Kan? Pak Long lah pun dia tanya lagi takut kecil hati. Tapi itulah kita ustaz mengajak kat situ. Satu tempat. Tapi bukan kawasan kita. Jangan risau. Satu tempat lain. Nah, tapi nak cerita kat sana tu. Jadi nah, bila dia solat, sebab tu orang tak mau solat sebelah dia. Bukan maksudnya tak mau semayang tepi dia. Sebab apa? Dia jadi tabiat. Benda tu sebenarnya tabiat. Tak? Tabiat selalu duk buat. Tak? Membuat-buat. Padahal benda tu boleh dihilangkan. Nah, dia dibuat-buat. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau dia baca tahiyat lagi lah. At-tahiyyat. Tangan pun bergerak ni. Tulmu. Rakatus salawat. Kan nak buang betul eh? Kita dalam masjid lagi dah. Tu ke tu. Tak, kita kali pertama pi tu nampak pelik sikit ah. Padahal lama tu tak apa, dah terbiasa. Tapi orang di situ depa buat relax, buat tak tahu. Tak, kita malas nak tamaklah nak tanya tapi tergerak juga dalam hati nak tanya pasal apa nah. Tak. Tapi kalau dia jadi imam, tak jadi. Jadi imam normal macam biasa. Dia jadi makmum ya dia jadi guru. Tu saya ingat mungkin dia kena jadi imam lah kot noh. Dia jadi kalau imam dia okey tak ada masalah. Wallahi demi Allah. Noh.
Dia jadi imam tak ada apa. Tapi bila dia jadi makmum, dia jadi dia jadi lagu tu. Tu kira sama juga. Saya pun tak tahu nak kata was-was ke was-was dah tu. Kan tu dah tabiat. Sama jugalah macam-macam. Tak sebab tu. Tak itu yang berkait tentang salat. Sebab tu kita duk ajak ya, salat. Salat solu kama raaitumuni salli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Tengok macam mana Nabi salat. Kita tak dapat nak tengok macam mana Nabi salat. Tapi kita ada ulama yang ajar kita salat macam mana Nabi salat. Tak, kita salatlah yang cara lagu tu. Bukan ikut salat cara kita. Tak, cerita dia macam tu. Tapi ini berkaitan dengan perkara yang ragu. Tak, dalam was-was, dalam niat. Sama juga dengan benda-benda yang berkait rapat. Sebab tu Nabi kata, tinggalkan. Kalau perkara itu meragukan kamu, tinggalkan. Tak, kerana itu adalah lebih baik. Tak, kerana itu adalah lebih baik. Kita ambil langkah berjaga-jaga. Tak, berwaspada. Kerana agama ni dah lebih pada yang tu. Berwaspada, berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab tu dalam semua setiap hukum syarak, ulama nak meletakkan sesuatu hukum tu sangat teliti, diperhalusi satu-satu. Tak, bukan senang nak letak haram tu. Tak, cerita dia haram. Ulama nak letak haram tu banyak cerita dia. Dia banyak prosedur, banyak perbincangan lagi, masuk dengan maqasid syariahnya, masuk dengan qawaid fiqhiyahnya, masukkan dengan macam-macam lagi. Nahu sorak apa semua, tafsir ni apa semua, baru keluar hukum haram. Istimbat tu. Tak, cara ulama nak istimbat hukum. Tak, banyak caranya. Tak, tapi nak cerita kata bila mana apa nama ni ada perkara itu yang kita yakin ianya boleh. Dan ulama kata boleh, kita terus buat. Tak. Kerana benda hak boleh tu terang. Benda hak boleh tu terang. Dah kata boleh, boleh. Tak ragu dah. Tapi yang jadi masalah benda hak yang kita ragu ni. Benda yang ragu ni lah yang kita kena tinggal. Tak. Jangan kita hampir dan jangan kita buat. Tinggalkanlah terus. Banyak lagi alternatif lain. Tak. Banyak lagi benda hak yang boleh, yang bukan meragukan. Tak, macam yang saya pernah sebut dululah. Tan coklat kek beri tu. Tak, pernah satu cerita dulu nak pasal coklat kek beri tu. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Mula kata tak boleh makan. Lepas tu depa kata boleh pula. Lah kali kata tak boleh. Mana satu ni? Boleh ke tak boleh? Kan? Boleh kan tak boleh? Kita ambil jalan tinggal. Tak payah duk makan. Tak, banyak lagi coklat duk ada. Tapi hak tu jangan kita ambil. Kenapa? Jelas benda yang meragukan. Tak, yang disebut sebagai syubhah lah. Tak, benda yang samar yang tak diketahui secara jelas tentang hukum halal atau haram, maka wajib kita tinggalkan. Ada fa inistabra. Kerana benda yang haram ini dia hampir kepada benda yang syubhah ni, yang waswas ragu ni dia hampir pada benda yang haram. Dia hampir kepada situ. Sebab tu kita kena elak dan kita kena jauh. Tak, ini kerana Islam itu dia lebih kepada nak menjaga. Tak, dia lebih nak memelihara. Tak, terutamanya yang bersangkut paut dengan apa nama ni, ibadat, dengan amalan kita. Tak, kerana sebab itulah hadis ini, tak, Nabi sebutkan kita supaya kita tinggalkan benda-benda yang mendatangkan keraguan ataupun benda-benda yang tak berfaedah, yang tak mendatangkan manfaat, maka tinggalkanlah. Tak, kerana benda yang tak bermanfaat, tak datang benda faedah ni, dia boleh datang pada kita mudarat. Benda tu tak berfaedah tapi kita buat juga, dia boleh mendatangkan kemudaratan. Bila mudarat tu lagilah kena tinggal. Apatah lagi benda yang tak bermanfaat, benda yang tak mendatangkan apa-apa jua kebaikan kepada kita, maka kita tinggalkanlah. Tak, ini yang dimaksudkan dengan hadis yang ke-11. Insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-12 pada bulan hadapan, insya-Allah. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan dan juga Imam An-Nasa'i, dan hadis ini hukumnya hasan sahih. Hasan dari segi rawinya,
sahih dari segi matannya. Baik, itu yang dimaksudkan dengan hasan sahih. Jadi kita tanda sini dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini 3 hari bulan 4 2019. Masjid An-Na'im. Insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-12 pada bulan hadapan, insya-Allah. Terima kasih kepada ayah dan bonda saya kerana sudi hadir ke dalam kuliah saya. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Taala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya di sini. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlanjak kata, saya maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu hadir ke dalam kuliah saya diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak da ini, semoga Allah permudahkan urusan di dunia maupun di akhirat, insyaAllah. Hingga kita bertemu pada masa yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita tu nanti, insyaAllah. Sekian daripada saya. Wallahu ta'ala. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafaraqana min ba'dihi tafaraqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batil batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.